Kesatriaan Tangguh Bola Ewako Kompi 2 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan dibentuk untuk mengedepankan kedisiplinan, kemandirian, dan gotong royong dalam upaya mencegah maupun memutus mata rantai pandemi COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai standar WHO yang telah ditentukan. Kesatriaan Tangguh ini memiliki 3 jenis kegiatan, yakni kegiatan tangguh kesehatan, kegiatan tangguh peduli, dan kegiatan tangguh pangan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tangguh kesehatan yang dimaksud yaitu bagi setiap personil atau tamu yang akan memasuki kesatriaan, wajib melaporkan diri kepada petugas jaga untuk dilakukan medical check-up rutin menggunakan termogan dengan tujuan untuk mengetahui suhu tubuh setiap personil atau tamu yang akan masuk kesatriaan. Mengedukasi setiap personil, penghuni kesatriaan, dan tamu untuk selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menyiapkan sarana bilik desinfektan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewajibkan bagi seluruh personil serta penghuni kesatriaan untuk selalu memakai masker dan selalu menerapkan social distancing atau menjaga jarak bagi personil pada saat melaksanakan kegiatan. Dalam Kesatriaan Tangguh Bola Ewako juga telah tersedia ruangan pelayanan kesehatan, di mana personil sebagai petugas kesehatan selalu siaga selama 1x24 jam untuk melayani baik itu personil, penghuni kesatriaan, dan masyarakat sekitar jika ada yang mengalami gangguan kesehatan. Untuk kegiatan tangguh peduli, diantaranya dengan rutin melaksanakan penyemprotan dengan desinfektan terhadap bangunan, baik itu kantor maupun perumahan di dalam kesatriaan, dan juga rumah-rumah warga yang ada di sekitar kesatriaan. Untuk kendaraan, baik itu kendaraan dinas maupun pribadi yang memasuki kesatriaan, juga dilakukan penyemprotan desinfektan oleh personil yang telah disiagakan. Bagi personil yang melaksanakan tugas jaga dalam kesatriaan Bola Ewako, dengan rutin melaksanakan patroli dan memberlakukan jam malam pada waktu-waktu tertentu guna menjaga keamanan di sekitar kesatriaan Tangguh. Di samping itu juga, dalam menjaga kondisi tubuh setiap personil, rutin melaksanakan olahraga dan rutin mengkonsumsi vitamin untuk menjaga imunitas tubuh. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, agar selalu terhindar dari penyakit dan virus COVID-19, secara rutin personil melaksanakan pembersihan di dalam serta di luar kesatriaan dan juga di sekitar perumahan dalam kesatriaan Bola Ewako. Kegiatan tangguh pangan Kesatriaan Tangguh Bola Ewako Kompi 2 Batalion B Pelopor dilaksanakan dengan adanya kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL dalam rangka ketahanan pangan COVID-19. Di antaranya dengan membudidayakan berbagai jenis sayuran, jagung, bawang, cabai, dan tanaman lain, serta budidaya ikan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena pada saat masa panen nantinya sudah bisa memenuhi kebutuhan primer personil dan masyarakat sekitar dalam hal pangan dengan tidak lagi mengkonsumsi kebutuhan pangan dan ikan dari luar kesatriaan.